Hei, coy, nganggur, coy. Jangan dianggurin aja. Ayo kita tanam anggur. Oke, coy. Hei, coy, apa kabar, coy? Itu Pak, yang di papan itu ada tulis-tulisan itu apa itu? Oh iya, sini. Jadi, kebanyakan yang datang ke tempat saya umurnya lebih dari 50 tahun. Untuk belajar anggur sedikit lupaan. Jadi kita kasih ilmu yang banyak, ya kan? Satu SKS, satu dua SKS gitu. Dia begitu selesai saya tanya, bagaimana cara perawatan mau nih memilih, dia bingung ya, lupa. Akhirnya sembari saya kasih wejangan, ya, kasih ilmu tentang anggur, saya tulis juga supaya beliaunya mau memfoto, difoto nih, biar nanti nyampe rumah dia tahu. Nah, juga saya kasih motivasi, karena apa? Setelah dia kasih pelajaran, besoknya saya kirim soal ujian, nggak boleh remeh. Nah ini boleh nyontek di sini ya, seperti ini contoh. Media tanam ya, tanah urutan terbaik yang bisa dipakai untuk media dasar tanah ya, tanaman anggur. Nomor satu saya rekomendasikan humus bambu, tanah cacing ya, tanah lembang, tanah ladon, tanah hitam, tanah merah. Tidak disarankan tanah bakaran sampah. Kenapa? Biasanya bakaran sampah ada plastik yang kebakar, ada kaca yang kebakar, ada apapun yang kebakar di situ. Kecuali kalau bakarannya khusus hanya kompos baru bagus. Nah, ini yang G, yang GHH gak saya tulis ya, yang paling dilarang ini, tidak disarankan tanah bakaran sampah, yang tidak boleh tanah sekitar maksud saya. Nah yang kedua, campurannya boleh sekam bakar, boleh sekam lapo, boleh sekam mentah ya. Sekam mentah ini tolong yang agak lapo ya, kalau langsung mentah rawan ada jamurnya. Terus menggunakan kokopit sama sisa bekas serpihan yang digaji. Kenapa? Karena pelanggan saya kebanyakan juga ada dari kepulauan. Nah, di kepulauan nggak mungkin ditemukan arang sekam bakar, karena di sana nggak ada pertanian padi. Nah, di sana dimungkinkan adanya hanya kokopit sama
Kopinya? Sisa bekas serpihan gergaji kayu pasti ada. Jadi di kepulauan-kepulauan banyak kan banyak hutan ya. Terus untuk campuran yang di paling bawah kalau dia nanamnya di pot, para pemirsa nih bisa dilihat. Yang paling bawah kira-kira 10 cm untuk pot ukuran 60 dengan ketinggian 50 cm, 10 cm-nya diisi arang kayu dan bata merah. Nah, fungsinya bata merah pecahan kecuali dia itu memberikan kalsium ya, ada kandungan kalsium, dia mampu untuk menetralkan pH tanah. Karena kalau nggak percaya, bapak-bapak taruh air terus tumpangin bata merah, insya Allah akan keserap, jadi dia bisa menyerap air ya. Nah, fungsinya arang kayu kalau menurut saya karena senyawa karbon tinggi, otomatis dia menghangatkan media, jadi media nggak terlalu dingin. Nggak hanya kita yang butuh selimut supaya hangat, akar pun butuh. Nah, seyogianya pula di pot ini dilubangin ya, dilubangin supaya sirkulasi udaranya cukup. Jadi nggak hanya daun, tapi akar pun butuh udara, butuh oksigen ya. Kalau daun siang hari butuh karbon dioksida, malam hari mengeluarkan oksigen. Dia siang hari mengeluarkan oksigen. Dia paru-paru dunia ya, seperti itu. Jadi sama ya. Nomor 4-nya kapur dolomit. Kalau nggak ada kapur dolomit ini yang paling gampang didapat para pemirsa, ini gunanya untuk menetralkan pH tanah. Bisa menggunakan asam humat dan aminosan, tapi harganya mahal ya. Kalau kapur dolomit 50 kilonya itu hanya 40 ribuan. Bisa untuk 3 tahun, karena pemakaiannya banyak, hanya segenggam 2 gram, 1 gram 1 kali. Terus koi kambing atau koi sapi yang kering ya, tidak basah, karena kalau basah menurunkan pH tanah. Nah, nomor 5 boleh dicampur NPK, tapi sedikit saja, karena kalau banyak-banyak begitu kita grounding, bibit anggur kita bisa overdosis. Bisa tidak bagus. Kim, langsung terusan aja. Iya. Seperti ini. Nah, ini sama. Jenis-jenis anggur ya. Jadi ada kelas ekonomi, kelas bisnis, kelas eksekutif, atau kelas ningrat. Tuh. Kalau kelas ekonomi, itu artinya ribuan orang punya, mudah berbuah, manis, layak dikomersilkan ya. Layak untuk dibagi tetangga, bahkan layak untuk dibawa ke calon mertua. Jadi kalau kelas ekonomi bukan berarti murahan ya, tapi udah banyak seperti orang yang memiliki, karena mungkin masuknya ke Indonesia udah lama ya. Terus kelas bisnis, ini buahnya indah, manis, viral, layak dikomersilkan, sama lebih sedikit yang memiliki, karena nggak banyak orang memiliki. Nah, kalau yang kelas eksekutif, jarang orang yang punya, hanya sedikit orang punya dan viral. Contohnya M06 gitu, punya Mateo yang di Bandung itu viral, bibitnya di atas 400.000, bahkan kalau saya beli 1 juta pun saya bayar, bukan karena saya banyak duit, enggak, karena saya ingin punya. Nah, sama, ini untuk pemberian pemupukan, dimulai dari pupuk pertumbuhan, bisa menggunakan NPK mutiara dan sejenisnya, artinya sejenisnya. Ini dia ada NPK grower, ada NPK yang tidak 16-16 ya, berbagai macam, tapi saya sarankan untuk menggunakan NPK mutiara 16-16, unsur seimbang. Terus boleh menggunakan Ponska. Ponska ini sama sebenarnya dengan NPK, cuma kalau Ponska ini di Jakarta nggak ada, dia subsidi pemerintah, harganya murah ya, padanya di kampung-kampung ya. Boleh menggunakan KNO3 merah. Kalau mau nyemprot boleh menggunakan Gandasil B ya, para pemirsa tolong diingat D. D ini artinya daun, kalau B artinya buah ya. Ini untuk daun boleh menggunakan POC. POC itu pupuk organik cair. Pupuk organik cair itu istilahnya bisa menggunakan molase, bakteri M4, air kelapa, sama yakul supaya dia nggak bau. Perbandingannya boleh dilihat di YouTube-nya Mas Yadi Choi, kalau nggak di YouTube Kebun Anggur Impor Jakarta cara pembikinan POC. Sebentar Mas, mata saya gatel. Ini apa ini? Gatel. Gatel nih, menggunakan pedang saya biasa. Udah sakti ya? Jadi, kalau menggunakan pupuk pertumbuhan boleh menggunakan NPK, Ponska, KNO3 merah, Gandasil, dan POC ya. Untuk pembuahan, nah ini tolong Pak Merisa jangan buru-buru, artinya pengen cepat buah tiap hari dikasih pupuk. Pasti saya yakinkan anggur Anda tidak tumbuh, malah mati karena overdosis. Kalau overdosis itu dia ciri-cirinya banyak, nanti bisa dilihat juga di YouTube Kebun Anggur Impor Jakarta, ciri-ciri kebanyakan dosis. Nah, untuk pupuk pembuahan saya menggunakan NKP, KNO3, dan boron. Sebenarnya kalau anggur itu sudah siap berbuah, artinya sudah umur, tidak menggunakan ini pun dia akan berbuah ya. Jadi
apakah harus Pak menggunakan KPK N3 dan PORN? Tidak. Saya nyatakan tidak. Kecuali dia umur di bawah 2 tahun. Kalau udah di atas 2 tahun, batang udah segede lengan, itu nggak usah pakai pembuahan, dia buahnya banyak. Kecuali di pot mungkin Pak? Kalau di pot, nah ini pakai ya. Kalau di pot ini maksudnya yang saya bilang di tanah. Karena di tanah banyak unsur hara. Kalau di pot ibarat kata kita di kamar terus tidur-tiduran, kalau nggak dikasih makan pasti lemes. Nah sama ini, berarti harus menggunakan pupuk. Bisa menggunakan ganda silpe juga bisa. Tuh. Tapi nggak maksimal ya. Yang paling bagus terbukti Ambo, MKP, dan Keno 3. Gimana kita bisa dapat kalau di daerah kita nggak ada barang ini? Gampang, zaman sekarang mudah. Tinggal Lasada ada ya, Bukalapak ada. Mas Yardico udah Bukalapak? Oh enggak. Oh belum, belum jalan pupuk. Nah ternyata Mas Yardico belum Bukalapak. Nah, tolong Bukalapak Mas untuk menjembatani para pemirsa. Oke, di Shopee. Kalau Shopee punya? Shopee sama Tokopedia. Ada Mas Yardi? Ada saya. Oke, nanti tolong di deskripsi sini tulis Mas ya. Tokopedia sama ini Mas Yardi. Lumayan buat tambah susu anak. Amin. Obat insektisida dan serangga. Nah ini banyak macamnya para pemirsa. Yang penting satu jangan overdosis. Abacel, Agrimec, Opera, Curacrop dan lain sebagainya ada nih. Jadi kalau saya rekomendasikan Agrimec, kenapa Agrimec? Kalau Agrimec ini ada apa namanya? Dia ada JPT-nya, zat perangsang tumbuh. Jadi kalau kita semprot ke pohon-pohon yang setak, insya Allah 1-2 minggu kemudian dia akan keluar kemas baru. Kalau kami startup kan? Fungisida saya juga nggak begitu paham, yang penting saya itu setiap minggu saya semprot ya. Nggak usah menunggu jamur. Terus para pemirsa jangan takut. Wah Pak, kalau sering disemprot insektisida, fungisida nanti buahnya kita keracunan dong. Insya Allah tidak. Kenapa? Karena di badan kita ini udah ada antibodi ya. Ada dibentuk, jadi desainnya udah sangat lengkap. Jadi jangan takut, gini aja yang paling mudah orang merokok. Merokok itu racunnya sangat banyak ya. Tapi buahnya orang merokok, apalagi pandemi. Ada orang imit, punya imit. Kalau merokok, tidak kena COVID. Itu nggak tahu kebener-bener apa enggak ya. Jadi, rokok itu sangat berbahaya. Kalau ini cuma ini, nggak akan berbahaya. Jadi jangan takut. Cuma intinya harus dicuci gitu Pak ya. Iya betul, dicuci pasti Mas. Ya, jangan terlalu takut. Kalau menurut saya nggak takut. Terus, fungisida nih, Amistarto, Pridomilgo, Ditin, Antrakol, Nativo. Boleh pilih. Bisa dibaca. Kalau saya Amistartop ini standar dipakai. Dia bisa menghadapi jamur bun tepung ya kan, podium middle atau jamur kayak panu yang di bawahnya daun dan sebagainya bisa. Hidromilkul bagus, Diten bagus, Antrakol ini dosisnya kurang. Saya tidak ini ya, tidak bilang tidak bagus. Antrakol saya gunakan untuk merendam rustok batang-batangan yang baru datang seperti itu. Nah, yang paling penting pemirsa ketahui adalah kutu batang ini berbahaya. Dia menyerang pohon yang kurang sehat ya, kutu batang atau kutu perisai. Obatnya yang paling manjur hanya vanis. Oke. Okay? Vanis, vanis ini pemutih baju. Pemutih baju tanpa dicampur air ya, menggunakan kuas. Jangan menggunakan jari karena vanis itu kalau kena jari rasanya panas. Kayak ada ditusukin jarum kecil-kecil setelah itu bekas warna putih. Sama kayak kita kena H2O2 asam hidroksida. Rasanya cekit-cekit begitu. Nah, seperti itu. Ini pembahasan sekelumit di dunia dua anggur. Dua SKS. Ya. Dua SKS. Oh, begitu. Oke. Ini sudah dua SKS ya? Enggak, maksudnya pembahasan sekelumit dunia pengangguran dua SKS. Oh, iya betul. Langsung lulus jadi S2, S1 OST Lab. Enggak, naik semester 1. Oke, para pemirsa, sambil guyonan tolong jangan tersinggung, saya enggak merasa pinter. Cuma apa yang saya lakukan sehari-hari seperti itu dan alhamdulillah berhasil. Dan semoga para pemirsa bisa melihat YouTube-YouTube yang lain, senior-senior anggur yang sudah terkenal ya, seperti Pak Ipul Warwe, Mas Firman, Mas Eki, ya kan, Mas Yadi Choi ini juga termasuk ahlinya Ali gitu ya. Ahlinya Ali apa? Jangan takut saya bawa pedang ya, karena saya tentara. Ini untuk potong ayam. Panjang amat itu. Iya panjang, disesuaikan dong, karena panjang, pedangnya panjang. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang tersinggung, tapi saya nggak ada niatan menyinggung siapapun. Apalagi termasuk obat ya, saya tidak bilang ini yang terbaik. Masih ada yang lebih baik di dunia ini, nggak ada yang pasti. Artinya kita selalu berusaha dan selalu belajar. Semua yang ada di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Tidak semuanya lebih dan tidak semuanya kurang. Yang kurang kita tambahi, yang lebih kita pakai. Ya, begitu.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.